بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واتباعه ومواله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي orang-orang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. haqqatu qatihi dengan sebenar-benarnya ketakwaan wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi iman Islam menyerahkan diri hanya kepada Allah azza wajalla wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang beriman Panggilan Allah kepada kita semuanya. Kutiba alaikumus syiyam. Allah telah mewajibkan kepada kalian semuanya berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana Allah mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kalian, la'annakum tattakun agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه dan Nabi kita عليه الصلاه والسلام beliau bersabda من صام رمضان ايمانا barang siapa seseorang berpuasa Ramadhan karena iman kepada Allah azza wajal wahtisaba dan dia mengharapkan pahala dari Allah azza wajal ghufr lahu ma taqaddama min dhanbihi maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut yang telah lalu. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama ramadhan barang siapa seseorang qama ramadhan dia qiyamul lail di bulan ramadhan dengan salat tarawih sampai imamnya selesai imanan wahdi sabah. Semua itu dilakukan karena keimanan Wahtisaba sabah dan karena dia mengharapkan pahala dari Allah azza wajal. min dan Allah pun akan mengampuni dosa orang-orang tersebut dosa yang telah lalu. Walillahi wa taqa'u minan nar wa fi Ramadan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ada orang-orang yang akan dimerdekakan dari api neraka di setiap hari bulan Ramadan. Dan itu Allah lakukan di hari yang kita ada di dalamnya ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Allah masih memberikan kita kehidupan, ruh, detak jantung, denyutnya nadi, sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan ini kita telah berada di tanggal berapa jemaah berapa Ramadan 9 ya dan nanti malam kita insya Allah akan memasuki tanggal 10 Ramadan jadi kalau yang lupa kita tanggal berapa Ramadan ini kadangan tidak punya target baca Quran minimal hari ini kita memasuki tanggal 9 nanti setelah terawih kita masuki tanggal 10 Ramadan masuk tang 10 juznya minimal minimal kita khatam sekali Al-Qur'an dalam Ramadan diusahakan jemaah Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi beserta keluarganya wa sahbi sahabat sahabatnya wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yumul qiyamah. Jamaah Masjid Nurullah Rahimani wa Rahimakumullah A'azani wa A'azakumullahu jami'ah Tanpa terasa sepertiga Ramadan telah kita lalui jamaah. Telah kita lalui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tsummalatus'alunna yauma idzin 'anil naim Surat at takatsur ayat 8 tsummalatus'alunna yauma idzin 'anil naim sesungguhnya setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala naim atas semua nikmat yang telah Allah berikan dan salah satu nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah yaitu nikmat kita berada di Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu taala anhu la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Sesungguhnya kita di akhirat tidak bisa selamat sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat. Ada empat nikmat pokok yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala namun nikmat pertama yang akan ditanya oleh Allah an umrihi tentang umur yang Allah berikan terutama umur di bulan Ramadan afnah untuk apa umur yang Allah berikan itu di bulan Ramadan untuk apa dihabiskan Apakah kita dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk hal yang sia-sia untuk hal yang sia-sia. Berapa banyak orang di bulan Ramadan ini dia menjadikan hari-hari Ramadan seperti hari biasa. Bahkan dia menghabiskan waktu Ramadan dengan banyak nonton TV agar selesai Ramadannya dengan segera. Ada yang menghabiskan Ramadan dengan main game. Ada yang dihabiskan Ramadan dengan main Mobile Legend macam-macam. lah. haula wa quwwata illa billah hatta yus alu an umrihi fima afnah Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita nikmat yang paling pertama ditanya Allah an umrihi tentang umurnya terutama di bulan Ramadan fima afnah untuk apa dihabiskan umur tersebut dan sekarang kita memasuki malam ke-10 apakah bacaan kita hari ini minimal sampai juz 9 atau belum tolong jemaah bagi yang baru sampai surat Al-Baqarah, segera kejar. Ya. Minimal kita masuk surat Al-Anfal. Ya. Nanti malam harus kita selesaikan sampai ayat 40. Baru masuk juz 10, yaitu ayat 42 surat Al-Anfal. Ini jemaah, itu minimal jemaah. Kenapa jemaah rahimani wa Allah? Karena Nabi Ani Sallallahu Wasallam beliau bersabda diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadisnya panjang sekali. Kemudian di penghujung akhir hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, Man hurima, faqad hurima. Barang siapa seseorang yang dia terhalangi dari amal-amal soleh di bulan Ramadan, fakad hurim. Maka amal-amalan tersebut pun akan terhalangi setelah Ramadan seseorang yang di bulan Ramadan nggak bisa hatam Al-Quran walau sekali maka dia tidak akan mungkin bisa hatam Al-Quran di bulan Syawal, di bulan Dhul di bulan Dhul Hijjah di bulan Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani, Jumad Al-Ula, Al-Thaniyah, Rajab, Sya'ban, akan bisa jemaah barang siapa di bulan Ramadan tidak bisa qiyamul lail, salat tarawih, fakud hurim maka di setelah Ramadan, mana mungkin orang itu bisa sholat qiyamul lail jemaah. Barang siapa di bulan Ramadan tidak bisa sedekah. Fakot hurim. Mana mungkin dia setelah Ramadan bisa sedekah. Barang siapa di bulan Ramadan tidak bisa zakat jemaah. Fakot hurim. Apalagi setelah Ramadan jemaah. Tambah berat. Kenapa? Karena syaitan itu dilepaskan oleh Allah setelah Ramadan. Ramadan di bulan Ramadan syaitan itu sufidati syayatin. Syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu futihat Abu Abul Jannah dan delapan pintu surga dibuka. Wa ughliqat Abu Abul Jahim dan tujuh neraka pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita di bulan Ramadan itu dimudahkan dalam beribadah kepada ber Allah dan kita sangat berat untuk bermaksiat. Kok di bulan Ramadan kita tidak bisa khatam Al-Quran walau sekali? Apalagi setelah Ramadan. Kok di bulan Ramadan kita tidak bisa menghindari maksiat? Lebih-lebih setelah Ramadan jemaah. Setan dibuka oleh Allah. Pintu neraka dibuka lagi oleh Allah. Fana'udhu billahi, thumma billahi min dhanik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, a'azani wa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemanasan kajian cuma. Insyaallah taala materi siang hari ini yaitu tentang perusak amalan Ramadan kita yang paling besar yaitu al-lisan. Yaitu apa jemaah? Lisan kita. Lisan kita jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan statement kepada kita semuanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' Berapa banyak orang yang puasa? Hadduhu min siyamihi tidak ada yang diperoleh dari puasanya ilal ju' ul. kecuali lapar wal atos, kecuali dahaga bukankah kita semuanya merasakan hal yang sama kita semua menahan lapar dari terbit fajar sampai tenggelam matahari kita semuanya melarang menahan haus dengan tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dan banyak orang yang puasa yang ia peroleh hanya haus dan lapar saja dia tidak mendapatkan ampunan Allah Padahal Ramadan bulan ampunan, dia tidak mendapatkan kebebasan dari api neraka. Padahal Ramadan itu minan nar. bulan terbanyak Allah membebaskan manusia dari api nerakanya. Allah Azza Jal. itu di bulan Ramadan. Ah. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? lisan jemaah Nabi Ani Nabi beliau bersabda, manlam Nabi Isa wal Isa. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَيَّدَ وَشَرَبَهُ مَنْ لَمْ يَدَعْ كَوْلَ وَالْعَمَلَ kalau ada orang puasa tapi dia, dia tidak meninggalkan al perkataan dusta wal dan dia mengamalkan kedustaan tersebut ini lisan berarti jemaah Faleesalillahi hajatun maka sesungguhnya Allah tidak butuh orang ini fi walaupun dia meninggalkan makannya washarobahu dan dia meninggalkan minumnya benar-benar dia nggak makan nggak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari namun dia tidak meninggalkan perkataan dusta faleesalillahi Sesungguhnya Allah nggak butuh puasa orang tersebut. Ini jemaah. Dan Nabi Ani Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, minal akli wa syurbi. Puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum jemaah. Wa siyamu minal lagwi warrafath. Tapi puasa itu sejatinya adalah seseorang yang dia tidak makan dan minum juga menahan dirinya minal lagwi dari perbuatan sia-sia. Jadi kita, dalam bahasa kita itu bahasa serapannya lagu, Pak. Lagu itu berasal dari bahasa Arab lago yalgo lagun. Menyerap menjadi bahasa Indonesia menjadi apa? Lagu. Karena ada orang yang puasa, dia malah dengerin musik terus. Ada yang orang puasa, dia dihabiskan waktu puasanya dengan nyanyi-nyanyi. Bukannya baca Quran. Wa inna masyamu minal lagwi. Sesungguhnya puasa itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu bernyanyi. Itu kalau ucapan, kalau perbuatan, lagun itu perbuatan sia-sia. Berapa banyak orang itu, bahkan di dalam masjid jamaah, dia itu main game, menunggu berbuka, nonton YouTube, yang YouTube-nya isinya maksiat. Mobil Legend, ya Rabb, luar biasa. Na'udzubillah. Dan Rasul melanjutkan warafat. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum dan perbuatan sia-sia, warafat -sia. dan juga perkataan kotor, jemaah. Perkataan apa? Kotor. La quwata Perkataan kotor ini kalau kita dengar jemaah ini sangat sudah sangat miris. Orang yang sudah tua rentah, bahkan bocil itu bocil anak-anak kecil. Itu mengatakan perkataan dok, jemaah dok. Ya, itu udah biasa. Walaupun dia diplesetin jemaah, ada yang mengatakan dok dengan anjay, sama itu jemaah. Ya Allah, ada ini. Dengar jemaah. Anjir. Anjir ini rafats disingkat lagi enjay ya ada juga ya Allah akbar disingkat lagi jing ada juga ini ini dari orang tua sampai anak kecil tuh ini rafats jemaah ini perkataan kotor laisa siyamu minal aqli wasyurbi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Wa inna tapi puasa itu, minal lagwi, kita menghindarkan diri dari perbuatan sia-sia. Warrafath, dan perkataan-perkataan kotor. Walaupun itu berupa singkatan-singkatan, tapi maknanya sama. Maksudnya itu-itu juga. Bahkan memanggil saudara yang jahil mau kemana? Lah, ini bagaimana cuma? Ini rofath. Perkataan kotor. Rubba sa'im hadduhu min al juwal atas. Oleh sebab itu Rasul bersabda berapa banyak orang puasa yang diperoleh hanya haus dan lapar saja. Wa rubba qa'im hadduhu min si min qiyamihi Dan berapa banyak orang yang qiyamul lail, berapa banyak orang yang terawih pak. Hadzuhu min qiyamihi, tidak yang diperoleh dari qiyamul lailnya, tarawihnya Illa sahar, kecuali hanya bergadang, tidak tidur. Padahal man sama Ramadan iman wa ihtisaba ghufir ma taqaddama dan bi dari Abu Hurairah. Barang siapa seseorang benar-benar dia puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama dan di Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Tapi dia puasa, puasanya diisi dengan perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dia tidak tinggalkan. Berapa banyak orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan. Namun tidak ada yang diperoleh dari qiyamul lailnya illa sahar. Kecuali rasa capek dengan tidak tidur. Kenapa? Dia tidak meninggalkan perbuatan sia-sia. Dan dia tidak meninggalkan apa jemaah? Perkataan kotor. Ada seorang wanita dalam Al-Quran yang menjadi nama satu surat yang di wanita itu bukanlah seorang Nabi karena tidak ada Nabi dari kaum perempuan. Siapa jemaah? Maryam alaihassalam yang dia mempunyai anak seorang Nabi yaitu Nabiullah Isa alaihi assalatu wassalam. Makanya ini agak perlu dipelajari jemaah. Bagaimana puasa Maryam alaihassalam? Maryam ini di surat Maryam di surat 19 ayat 26 ya Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana puasanya Maryam jemaah. Silahkan dibuka ayatnya. Surat ke-19 ayat 26. Allah Ta'ala berfirman ayatnya panjang. Intinya di penghujung ayat. ini nadhartu lirrahmani sawma falan Inni nadartu rahmani sawma. Aku bernadar kepada Allah Azza wa untuk berpuasa. Selain Maryam tidak makan dan minum, di ayat ini sebutkan, Falan ukellimal yawma insiyah. Aku pun tidak akan berbicara kepada manusia. Maka dari ayat ini, kita itu di dalam puasa jangan sering ngobrol. Jangan sering ngumpul dengan manusia, yang akhirnya berbicara. Kalau sudah berbicara pak, Wallahi, pertama kebaikan orang kita sebutin pak, kebaikannya habis, aib-aibnya dibongkar. Keburukan-keburukan saudara kita, dibongkar. Maka puasanya Maryam itu spesial. Falan ukal limal yaumain sia. Karena memang puasa itu diwajibkan juga ala ladina min qablikum. Sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Umat Nasrani pun berpuasa 40 hari. Itu di zaman Nabi Isa Kalau sekarang cuma sehari mereka. Dan mereka puasanya Maryam ini falan yauma insya. Aku berpuasa selain tidak makan dan minum, aku pun tidak berbicara. Terutama mohon maaf kaum perempuan. Kalau kalau perempuan ini kan ya yang paling banyak yang ngobrol begitu ya, ngebicarain orang, ngegibahin orang. aneh nggak ngobrolin orang, aneh nih nonton aja berita tentang apa gosip, sama aja aja maaf Berita gosip, artis dan lain sebagainya itu kan aib. Kita dengar itu pun terhitung ghibah jemaah. Dengar saja, apalagi kita nimbrung ngomong juga. Ya Rab. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lisan jemaah. Lisan kita jemaah. Maka di bulan Ramadan sibukkan kita dengan baca Al-Quran. Sibukkan. Minimal malam hari ini kita masuk Al-Anfal tadi jemaah. Ya, masuk surat Al-Anfal surat ke-8. Anfal. Setelah terawih selesai kita masuk juz 10. Wa'alamu anna ma min syai'in fa'anna lillahi Gitu ya Di halaman 182 ayat 41 Itu ras sampai situ Kalau yang belum sampai surat Anfal Hati-hati Bulan Ramadan khawatir kita nggak khatam Al-Quran Khawatir kita nggak khatam Al-Quran Kalau bisa sekarang itu bisa sampai juz berapa? 10, 15, gak apa-apa Kenapa? Karena di pengakhir Ramadan Sungguh luar biasa fitnah itu besar. Banyak kita yang mudik gitu. Pas pulang kampung, ngecat rumah, makanan, jajanan, nggak selesai hafal bacaan Qur'annya akhirnya. Jadi sekarang ngebut baca Qur'annya jemaah. Terutama di bulan Ramadan. Man Rasulullah mengingatkan, barang siapa kok Ramadan nggak bisa khatam Al-Qur'an walau sekali, maka selain Ramadan Mustahil dia bisa hatam Al-Quran satu bulan. Ramadan itu adalah bulan identik dengan syahrul Ramadan fil Quran. al unzila Quran. Al-Baqarah 185 Ramadan itu begitu mulia, begitu luar biasa karena identik dengan membaca Al-Quran. Maka agar lisan kita tidak menyakiti orang lain, benar bentar baca Quran. Dan anak anjurkan jangan baca Al-Quran di handphone. Jangan jemaah bawa mushaf, bawa mushaf. Kenapa di handphone jemaah? Sah-sah saja, tapi wallahi, antum gak hatam, hatam itu. Kenapa jemaah? Antum baru baca, ya yuladina manu kutiba kumusiam. ada whatsapp datang jemaah. Satu ayat belum selesai, baru kutiba kumusiam. buka whatsapp. Whatsappnya 10 lagi. Antum balesin satu-satu. Allah wa naku Kapan kita selesai baca Al-Quran? Demi Allah, Ramadan ini akan hisap oleh Allah Azza wa Jal. Sudah hari ke-9, malam ke-10, kok belum sampai juz 9? Fabi ala'i rabbikumatu Jangan sampai kita dustakan nikmat Allah ini, jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang telah menanggal dunia, Alhamdulillah ini apartemen Kalibata sebelahnya makam langsung. Sampingnya makam, belakangnya makam. Itu peringatan ketika antum nonok ingat di jendela antum masuk situ nanti. Kita semua akan di situ. Itu peringatan dari Allah. Orang-orang yang telah mati di alam kubur itu pengen dibangkitkan di bulan Ramadan jemaah. Untuk apa? Ibadah. Allah gambarkan di surat Al-Mu'minun, surat ke-23 jemaah. Ayat 99 dan 100. Hatta idha ja'a 99-100, surat ke-23. Hatta idha ja'a maut, kala rabbi Sampai ketika kematian datang kepada mereka. Kala rabbi Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Jamaah lihat apartemen, Allah enggak. Ngelihat mobil antum, enggak. Ngelihat istri antum, enggak. Istri antum bisa menikah lagi, Mobil antum dipakai suami baru. Apartemen yang antum cicil 15 tahun dipakai suami baru. Betul? Bisa saja. Jadi jangan mati-matian ngejar yang gak dibawa mati. Gak akan dibawa mati. Kalau ya Allah kembalikan aku ke dunia. a'malu Agar aku bisa melakukan satu amal soleh. Satu saja amal soleh, ya Allah. Kalau baca Al-Quran, ya Allah di bulan Ramadan. Satu amal soleh, sholat ya Allah kalau bisa di bulan Ramadan. Qiyamul lail ya Allah, walaupun satu malam kalau bisa di malam Lailatul Qadar ya Allah. Khairu min alfi syahr. Tapi Allah jawab jemaah, kala terlambat. Mustahil orang yang mati bisa di Allah berikan kesempatan hidup lagi di dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini ucapan dulu orang-orang yang menyesal di bulan Ramadan nggak ibadah, nggak hatam Al-Quran walau sekali, nggak sedekah, nggak zakat, nggak qiyamul lail. Wa barzakhun ila Sungguh di belakang mereka ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Ini jemaah. Jemaah rahimani wa Suatu hari Muad bin Jabal mendatangi Rasulullah sallallahu "Ya Rasulullah, dalluni ala amalin yudkhilunil jannah wa nar." Ya Rasulullah, berikan satu amalan yang aku ketika mengerjakan amalan itu Allah memasukkanku ke surga dan Allah yubaiduniyanil nar, menjauhkan aku dari api neraka Allah azza wajalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ya Muad, saat syai'an demi Allah Engkau itu meminta sesuatu yang sangat luar biasa agungnya yaitu apa surga dan dijauhkan api neraka siapa yang nggak pengen itu betul Wa inna layasirun liman yasarahullah padahal sesungguhnya amalannya itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah apa itu jemaah maka Rasulullah SAW memegang lisan beliau kemudian Rasul bersabda Kufa alaika hadha. Pengen masuk surga, wahai mu'ad, Jaga ini nih, lisan ente. Jaga lisan ente, terutama di bulan Ramadan, jemaah. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Antum lebih baik menyendiri, jangan ngumpul bahkan dengan istri, jemaah. Karena kalau udah ngumpul dengan istri, ya sama aja ngerumpi juga mal Ngerumpi, ngegos, gibah. Karena orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, bahkan kadang bisa jadi mertua, jadi gosipin gitu kan ya. Nah, ini coba, jangan coba. Sudah, istri suruh baca Quran, nanti baca Quran lagi. ah oh, udah baca Quran. Kufa ali Syaratnya gampang Rasul bersabda, jaga nih lisan. Itu aja syaratnya. Kemudian Mu'ad bertanya, Ya Rasulullah, a'inna la mu'akhiduna bimana takallam. Ya Rasulullah, emang kita nanti disiksa dengan ucapan kita? Maka Rasul bersabda, Thakalatska ya mu'ad. Sungguh celaka kau yang ma'ad. Fahal yukabun nasu ala nari, ala wujuhim, au ala manakhirihim, illa haso ida al sinatihim. Bukankah kebanyakan manusia, ini sabda Rasulullah, dimasukkan ke dalam neraka, ditarik mukanya, ditarik lehernya oleh Allah ke dalam neraka, illa alsinatihim itu yang paling banyak adalah karena lisannya. Lisan ini jemaah. Lisan ini anggota tubuh yang paling berbahaya. Makanya Ramadan, Maryam dia puasa. Falan ukan lima insya. Selain tidak makan dan minum, Maryam pun tidak bicara. Tapi ya jangan terus antum nggak bicara nanti. Ini gambaran jemaah. Nanti ditanya habis pengajian nama istrinya pah dari mana poinnya oh, repot juga sudah tetap jawab cuma dari masjid tapi seperlunya nggak usah dari daripada masjid ketemu fulan 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 akhirnya fulan itu gini lah udah allah selesai cuma itu syaratnya jaga lisan cuma bahkan anggota tubuh yang paling berbahaya itu lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda jika ibu ibnu Adam ketika anak Adam di pagi hari tukafirul a'dau al-lisan semua anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tuka firul lisan semuanya apa melaknat yang namanya apa lisan jemaah kaki melaknat lisan tangan melaknat lisan mulut apa telinga melaknat lisan mata melaknat lisan semua anggota tubuh melasa, melaknat lisan Anggota tubuh kita berkata di pagi hari, Ittaqillaha fina, Wailisan takutlah kepada Allah terhadap apa yang nanti, apa yang akan menimpa kami nanti. Fa inna manah nubika, sesungguhnya kami itu tergantung kepadamu wahai lidah, wahai lisan. Idas takomta istakomna. Seandainya engkau lisan, engkau istiqomah, engkau jujur, istakomna. Kami semua anggota badan akan jujur dan istiqomah juga. Wa in wajatta i wajatnya. Seandainya engkau lisan melenceng, gak jujur, berdusta, bohong, ribah, i wajatnya. Kami pun semua anggota tubuh akan melenceng. Itu semua lisan, Pak. Itu puasa semua lisan. Makanya puasa itu bukan menahan makan dan minum, tetapi menahan mulut dari perkataan dusta dan mengamalkan kedustaan itu. Sehingga di akhirat yang paling berbahaya itu apa? Lisan. Maka di akhirat itu yang pertama akan diborgol oleh Allah, dikunci oleh Allah, yaitu lisan. Apa jemaah? Lisan. Surat 36, surat apa jemaah? Pada apa nih insya Allah? Apa nih? 86 ayat, di juz 23. Apa tuh? Yasin jemaah. Surat Yasin. Ayat 65. Insya Allah hatta, hafal ya sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Watukallimuna aidihim. Watashadu arjuluhum. Bima kanu yaksibun. Coba bayangkan. Yang paling berbahaya oleh Allah di akhirat yang pertama dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini mulut dikunci oleh Allah. Watu tangan yang berbicara jemaah. arjuluhum kaki yang menjadi saksi bima yang sibun atas perbuatan mereka yaitu lisannya dulu di dunia. Ini jemaah. Jadi sangking bahayanya lisan ini di akhirat lisan itu yang dikunci oleh Allah. Makanya kita latihan jemaah di bulan Ramadan ngunci mulut. Mengunci mulut dari makan dan minum dan mengunci mulut dari perkataan kotor, perkataan dusta, ghibah, namimah. Dan dosa-dosa mulut yang lain. Ini jemaah. Lisan jemaah. Dan Allah mengingatkan kita di surat 90 Al-Balad. Allah bagaimana menggambarkan walisan Lisan itu satu. Dijaga oleh dua bibir. Bibir atas, bibir bawah. Betul? Bukan hanya dua bibir, 32 gigi pun menjaga lisan. Bapak-bapak coba hitung giginya 32 atau enggak? Kalau 30 berarti udah poel dua. <laughs> poel itu udah lepas. Ini. Ya. <laughs> udah poel itu. 32 gigi, dua bibir, itu menjaga satu anggota tubuh yang paling ri, yaitu apa jemaah? lisan. Misalnya ada penjahat dijaga 32 pasukan sama dua apa itu? penuntut umum. Kira-kira penjahat kayak apa tuh? Oh, luar biasa itu. 32 pengawal. Dua pasukan khusus ini menjaga satu orang. Itu apa jemaah? Lisan jemaah. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, pengen tidak pak masuk surganya Allah pak, pengen tidak mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, pengen tidak pak? Aku kurang semangat ini, pengen berbuka pak, oh pengen ini berbuka, pengen tidak mendapatkan jaminan kita mendapatkan jaminan dari Rasul kita masuk surganya Allah Azza Wajalla, pengen tidak pak? Pengen. Rasulullah SAW Wasallam beliau bersabda, man yab man li, barang siapa seseorang yang menjaga menjaga bagiku ma baina apa-apa yang terletak di antara dua rambut kumis dan jenggotnya yaitu apa jemaah lisannya wa ma dan apa-apa yang terletak di antara dua pahanya yaitu apa berarti jemaah kemaluannya. Rasul bersabda, atman lahul jannah. Orang yang bisa menjaga dua hal, yang diantara dua bibir, dan yang diantara dua paha, atman lahul jannah. Aku yang menjamin orang itu, masuk surganya Allah, subhanahu wa ta'ala. Tetap Rasul menyebutkan yang pertama, lisannya, bukan kemaluannya. Saking bahayanya apa jemaah? Lisan kita. Maka di bulan Ramadan agar kita tidak menggibah orang. Buka musab lagi. Kemana-mana tolong bawa mushaf. Kemana-mana bawa mushaf. Di bulan Ramadan kemana-mana. Ada orang mau ngobrol. Kita buka lagi. Orang itu nggak jadi ngobrol jemaah. Istri mau ngobrol kita buka lagi. Allahu Akbar ya Allah. jemaah. Dengan demikian Insyaallah Allah Ta'ala Allah menjadikan kita Miman sama Ramadan dan iman Semoga Allah menjadikan kita Orang-orang yang diterima puasanya di bulan Ramadan Allah ja'alna miman qawma Ramadan dan iman dan Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima qiyamul laylnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna mimman qawma laylatal qadri imanan wahdi sahabah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tayib, sebelum berbuka ini masih ada 6 menit lagi ya. 6 menit lagi jemaah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima qiyamul kita, menerima bacaan Quran kita, menerima amal-amal puasa ibadah kita. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kita semuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna mimman shama Ramadan imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma taqabbal siyamana Allahumma taqabbal qiyamana Allahumma taqabbal tilawatina Allahumma taqabbal sadaqatina Allahumma taqabbal a'malana fi hadhi syahri ramadhan ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna minas su'adail maqbulin Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beruntung dengan engkau menerima amal ibadah kami. Wala taja'anna minal ashqiyai malerdudin. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami orang-orang celaka yang engkau tolak amal ibadahnya. Allahumma a'tiq riqabamana minan nar. Ya Allah merdekakanlah kami semuanya dari api nerakamu di bulan Ramadhan ini. Allahumma abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah merdekakanlah ayah ibunda kami. Bagi yang hidup ataupun yang telah tiada. Dari api nerakamu di bulan Ramadhan ini ya arhamar rahimin. Allahumma azwajina wa minan nar. Ya Allah merdekakanlah istri-istri kami. Merdekakanlah anak-anak kami. داري أبين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. wassallallahu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin jamaah masih ada 5 menit lagi perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa taala sebelum berbuka dan jangan lupa berdoa kita baca bareng-bareng doa berbuka bismillah Zahabat dhama'u wabtalatil 'uruqu Wathabatal ajru insyaallah Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Zahabat dhamau telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruku dan telah basah kerongkongan ini. Wathabatal ajru dan pahala telah Allah tetapkan. Insya Allah semua karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. silahkan untuk jamaah mengambil posisi masing-masing di tempat menunggu buka puasa. Jangan lupa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berbuka. Barakallahu fikum jami'ah. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa kalau ada kesalahan dari anak pribadi, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.